Jangan lupa subscribe Yusri Lapan Lapan channel. Terima kasih Don Kaladi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kembali lagi di channel Yusri Lapan Lapan channel, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Percuma saja, tak perlu bayar apa-apa, guys. Okay, jika guys dah subscribe, terima kasih Don Kaladi. Okay, pada hari ini saya nak buat satu konten. Saya nak unboxing satu alat ni. Okay, dipanggil Side Mirror Auto Fold Module. Okay, jadi ni saya beli di Shopee. Kalau guys berminat, boleh klik link kat bawah, guys. Okay, function dia, dia akan membuatkan side mirror kita tu auto lipat lah. Bila kita on ataupun off, dia auto lipat. Okay, nanti kita tengok function dia macam mana. Okay, dan alat yang kita perlukan ialah ni tool kit ni. Ni boleh beli dekat DIY je, mudah. Dan juga screwdriver lah, screwdriver yang kepala Philip ni, kepala bunga ni. Okay, jadi kita tengok apa yang ada kat dalam ni, guys. Okay, kat dalam ni ada satu kabel. Okay, kabel. Dan juga ni lah. Okay, saya boleh tengok. Okay, ni daripada brand Smart Star. Okay, ini dia punya kabel. Okay, ada 7 pin untuk kita plug. Okay, jadi untuk memudahkan guys pasang nanti, saya akan tanda ya, saya akan marking setiap kabel ni, setiap pin kabel ni dengan huruf lah. Okay, jadi yang ni kabel ni, okay, kabel ni yang ada clip ni. Okay, saya akan tandakan A ya. Sini saya akan tandakan A. Okay, okay, ni A. Dan yang besar sikit ya, yang besar sikit daripada ni. Okay, yang ni, yang tak ada pin. Okay, ni saya tandakan B. Okay, B. Okay, next. Untuk ni, okay, yang ada pin-pin color wire ni. Okay, yang ni dia ada, dia ada macam clip lah, ada clip. Okay, ni saya tanda C. Okay, next yang hujung ni, yang hujung sekali. Okay, yang ni, yang yang ni tak ada pin lah. Yang ni hujung ni tak ada pin, tak ada klik. Okay, ni saya tandakan D. Okay, okay, lepas tu yang sebelah dia, sebelah yang hujung ni, yang ni ada pin. Okay, ni ada pin. Ni saya tandakan E. Okay, E. Okay, dan yang ni, yang panjang ni. Okay, yang panjang ni, ni saya tandakan F. Tandakan F. Okay, F. Dan untuk sebelah C ni, ni yang saya tanda C tadi, sebelah dia, ni saya tanda G. Okay, G. Okay, jadi ni, ni pun saya, saya tandakan F lah. Okay, sebab ni kabel F, ni saya akan tandakan F. Nampak lah. Okay, F. Okay, guys. Jadi bila dah cukup barang-barang yang kita perlukan, kita start lah, guys. Okay, jadi saya akan buka ni dulu lah. Kita buka ni dulu. Thank you.
Sabu pun. Oke. Lepas tu kita cabut ni lah. Okay, bila dah cabut macam ni, kita cabut kabel dia. Ada kabel dia. Setiap kabel tu dah ada macam klip tau. Kita kena tekan klip ni, kita tarik. Haa, gitu. Okay, klip dia ada dekat ni lah. Dekat bawah ni pun ada klip ni. Kita tolak tekan ni, tekan klip ni, tarik. Tadi dah kita buka ni, sini ada satu skru. Sini ada satu skru. Apa ah? Ni ada satu skru. Kita buka ah skru kepala bunga ni. Cabut. Kita buka lah cover ni. Buka daripada bawah tu. Okay. Kita atur tanggal. Semua dia pakai klip. Tengok. Semua klip. Okay. Ini kita tepi dulu. Jadi yang ni pun saya akan tanda. Okey. Saya akan tanda. Okey. Untuk yang kabel ni, yang besar ni, yang daripada panel ni. Okey. Yang ni saya akan tanda B ya. Saya akan tandakan B. Tengok kat sini. B. Okey. Dan yang bawah ni pun daripada panel ni. Okey. Ni saya tanda saya tanda C lah. Saya tanda C sini ah. Kat mana? Sini. Saya tanda C. Okey. Dan yang hujung ni, okay, yang hujung pintu ni, ni saya akan tanda D lah. Saya akan tanda D. Okey, D. Dan dekat panel ni, okey, yang besar ni, okey, yang ni saya akan tanda A. Okey. Yang dekat sini saya akan tanda G. Tanda G, tanda sini. G. Okey. Jadi mari kita pasang. Okey guys, bila kita dah tanda marking semua dengan nombor, dengan huruf. Okey, jadi kita plug ah. Kita plug je. Okey, kita mula daripada A lah. Mula daripada A tadi. Okey. A ni kita plug dekat sinilah. Okey. Dan ni A, kita plug dengan A. Okey. Pastikan plug biar dia bunyi ya. Biar dia ketat. Kemas lah, kemas. Dan ketat lah. Okey. Okey. Seterusnya adalah B. Okey. B ni kita plug dekat B lah. Yang kita tanda B tadi, kita plug dekat B. Okey. Ini pun pastikan ketat lah. Okey. Seterusnya C. Okey. C, kita akan plug dekat C. Okey, ni C. C sini, kita akan plug dekat C sini. Okey. Seterusnya C D. Okey, D yang hujung ni, D ni, okey, kita akan plug dekat di sinilah. Kita akan plug kat sini. Ha, kita akan plug kat sini. Sorry ya. Kita akan plug kat sini D. Ni D, ni pun D. Okey. Okey. Pada E. Mana E? Okey, E ni ya, E sebelah dia ni, E masuk dekat E. Sini kita E ya. Okey, biar bunyi. Okey. E F.
Okey, F ni senang je. F ni kabel yang yang kepala panjang ni, kita plug dekat F ni. Okey. Okey, plug dekat F. G. Okey, G. Okey, G. Kita plug dekat G. Mana G? Oh, sini G. Si G dekat panel ni ah. G dekat panel ni. Okey, G. Okey, semua dah selesai. Dah plug semua. Okey. Kita test lah, kita test. Okey, kita test. Okey guys, jadi kita test dalam kereta lah. Okey. Kita test dekat sini, dekat box ni, dia ada satu button lah. Ada satu button. Okey. Dekat ujung ni dia ada satu button kecil je. Okey. Kita boleh tolak sana, boleh tolak sini. Okey, ni function dia. Satu ni bila kita on off pakai remote baru dia akan tutup lah. Okey, satu lagi function dia kita tolak kat sana. Bila kita start engine baru dia akan auto lipat. Okey. Itulah function dia. Jadi guys pilihlah nak yang mana. Bila start engine baru lipat ataupun bila kita tekan remote je on off, dia akan auto lipat dan auto buka lah. Okay, guys boleh pilih sendiri. Okay, jadi saya akan test dulu. Okay, saya akan test lock ah. Saya akan test lock. Okay, nampak dia auto lipat. Okay, jadi bila saya unlock. Okey. Jadi dia berfungsi lah. Okey. Jadi kita try tolak button ni dekat sebelah sana. Okey. Kita try lock. Pun boleh. Kita unlock. Unlock tak boleh. Okey, unlock tak boleh. Unlock. Kita kena start lah. Okay, kita terus start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bila saya start baru dia auto buka lah. Okay, jadi itulah function dia guys. Kita try yang function original dia. Okay, pun berfungsi ni. Yang function original dia ni, okay, masih berfungsi dengan baik. Okay guys. Okay guys, jadi sebelum kita tutup balik cover ni, okay, kita kemaskan kabel lah. Kita cabut dulu yang G dengan A ni, kita cabut dulu. Okay guys, jadi bila dah cabut, kita kemaskan lah. Kita lipat baik-baik. Okay. Kita pakai kabel tight lah. Pakai kabel tight. Jadi kita tutup lah. Ini kita tutup daripada atas lah. Pastikan kabel yang kita nak ni kita boleh buang ni tu lah. Tekan je. Kita ketuk je. Dia ada bunyi tup. Okay.
jadi kita pasang lah. Pasang panel ni. Pastikan kemas dan dia letak. Kita pasang balik lah skru ni. Satu skru ni. Okay, kita pasang balik. Dan last sekali, okay, pasang ni, masuk balik dia punya kabel. Okay, saya dah kemas ni. Okay, dah kemas. Okay, dah kemas. Jadi kita akan test lah function dia. Okay, so ni saya nak test function walk away lock. Okay, saya dah setting dekat meter tadi. Kalau kau nak tengok setting macam mana, okay, tengok video ni. Untuk function walk away, okay, bila kita tinggalkan kereta kita, kita keluar dari kereta, kita tinggalkan kereta, dia auto lock lah. Okay, jadi you guys boleh check kat sini. Okay, dekat setting. Okay, tekan setting. Okay, pergi ke door setup, auto lock, auto lock. Okay, walk away lock. Okay, ni walk away lock, guys, on lah. Okay, on. Okay, okay, lepas kita dah setting, okay, saya akan tutup dan saya akan berjalan meninggalkan kereta tanpa saya lock lah. Dia akan auto lock lah. Okay. Okay, tengok. Dia dah auto lock. Okay. Dia dah auto lock. Dia auto lock dan dia automatic lipat lah. Cik mirror. Okay. Okay, jadi function ni juga kita boleh pakai bila kita pegang kunci, kita tak perlu tekan apa-apa. Okey. Ya, kita tak perlu tekan apa-apa, kita cuma celup saja tangan kita dekat ni. Okey, celup ah. Okey. Dia akan auto on, dia akan unlock dan dia akan auto buka lah. Okey. Itu function dia lah. Okey. Okay, jadi kita cuba function untuk remote pula. Okay, kita lock. Okay, dia lipat lah. Okay, kita unlock. Okay, jadi berfungsi dengan baik. Okay, unlock sekali lagi. Okay, jadi saya akan test pakai remote start engine. Okay, kita start pakai remote. Okay. Okay. Engine start. Side mirror auto buka. Okay. Okay guys, jadi itu saja tutorial saya pada kali ini. Kalau guys nak beli alat ni, plug and play saja, boleh klik link kat bawah lah, kat description video saya. Okay, jadi video ni juga saya ambil ilham daripada YouTuber Padil. Jadi kalau guys nak, jangan lupa guys follow dan like, okay, channel dia. Okay, boleh tengok dekat link kat bawah ni guys. Okay, jadi itu saja tutorial saya pada hari ni. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay, terima kasih Daun Keladi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.